Sobat YouTube, saya sekarang berada di Busan ya, kota terbesar kedua di Korea Selatan ini. Dan kalian mau saya ajak jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat wisata di Busan ini ya. Untuk mengunjungi wisata tersebut, kita naik bus yang ada di sebelah sana. Nanti kita tengok busnya seperti apa, dan di belakang saya itu ada stasiun kereta api ya, terbesar di Busan ini, yang terbesar kedua di Korea Selatan. Oke. Ini guys ya, penampakan busnya ya. Nanti kita pesan tiket di sini. Dan ini situasi yang ada di sekitar tempat pemesanan tiket. Kita nanti. Nah, ini rute perjalanannya, guys. Rute perjalanannya Busan York Station, nanti putar. Ya. Tiketnya 15.000 won. 15.000 won. Perjalanan sekitar 2 jam 30 menit. Oke guys, kita coba pesan tiket ya. Sekarang kita antri untuk beli tiket guys ya. Kita siapin uang pecahan ini 10.000 won. Jadi 20.000 won. Ya. Kita lagi antri ini guys. Kita naik ke atas ya. Bro, udah nuker ya? Ini penampakannya ya. Dari sini ke sana. Kita cari di bangku yang kedua dari depan. Bisa kita lihat. Ini guys ya, situasi jalan di ya guys, sekarang kita sudah di pelataran Taejongdae Park. Untuk ke Taejong Park ini kita harus beli tiket dulu ya guys ya. Tiketnya per orang 3.000 won. Itu harus beli tiket. Dan ini kita nanti antri kereta mini guys.
di Dejung Park ini. Oke. Okay.